ya saya perkenalkan alat alat penggulung angker, kipas angin, mesin air, file, dan untuk banyak lainnya. Alat ini rakitan sendiri. Sebelumnya sudah pernah saya share, ini kita ulang kembali untuk alatnya. Soalnya videonya sudah kami hapus. Ya, ini alatnya rakitan sendiri ya. Bisa serba multi dan dapat digunakan untuk menggulung bermacam-macam jenis mesin. Oke. Ya, ya, kita akan mencoba untuk menggulung angker blender merek Philips. Ya, nanti kita akan mencoba untuk menggulung seperti apa alat ini bekerjanya, dan nanti kita akan kita uji coba. Oke. Untuk menggulung blender dengan jumlah antaranya 100 hanya membutuhkan 15 detik sampai 20 detik. Oke, kita menggulung dengan sejumlah 100 ya untuk blender Philips. Dapat, nanti Anda bisa dapat ditiru di rumah. Jumlahnya antaranya 190 sampai 100 ya. Oke. Ya, setelah penggulungan kita cantolkan pada kolektor ya. Kolektor angkernya. Oh ya, jangan lupa untuk dikerik biar bisa terhubung dengan kolektornya. Oke. Kita lanjutkan untuk penggulungan kedua pada angkernya, kita paskan ya
andainya sudah pas nanti dia akan kepen enak untuk penggulungannya. Dan seterusnya kita lanjutkan penggulungan kembali untuk yang kedua. Kita cantolkan kembali ya untuk kawatnya, dan jangan lupa kita kerok, kita cantolkan pada kolektor, dan seterusnya bertahap kita lanjutkan dengan penggulungannya.
seperti itulah alat kami yang kami ciptakan untuk penggulungan alternator, angker atau angker, kipas angin, bisa juga mesin air, mesin cuci. Pasangin blower, blower dan banyak lainnya. Dan sampai di sini dulu untuk videonya. Bagi rekan-rekan yang ingin meniru untuk pembuatan alat ini, silahkan bisa dilihat pada video ini. Dan jangan lupa untuk mengikuti video-video kami yang terbaru nanti untuk alat-alat lainnya yang nanti kita akan kembangkan. Oke. Dan jangan lupa untuk mengklik lonceng biar bisa mengikuti video-video kami yang update terbaru. Oke, terima kasih.